pacarnya samperin. You take videos, I don't take video. I take video of the building. Halo, selamat pagi, buongiorno. Sekarang jam 10:30 pagi dan ini adalah hari terakhir saya. Besok sudah mau balik ke Belanda, ke Groningen. Jadi hari ini relax, mau jalan sambil belanja mungkin ya. Tapi nggak hari mau atau buru-buru mau kemana gitu, mengunjungi apa gitu. Menurut saya udah selesai semua buat sesuatu yang penting-penting aja yang dikunjungi di Roma, seperti Saint Peter, Trevi, Fontaine, Colosseum, Pantheon. Sebenarnya masih banyak lagi spot atau tempat yang bisa dikunjungi di sini, cuma karena masalah waktu jadi nggak bisa banyak-banyak. Sebenarnya hari ini bisa saja sih, cuma lagi pengen santai, lagi pengen ke beli sesuatu gitu. Jadi hari ini benar-benar nggak harus ke objek wisata. Dan hari ini adalah pertandingan dari AS Roma melawan Feyenoord dari Belanda kan. Dan tahu nggak yang terjadi tahun 2015? Itu kacau loh di Fontaine, di Spencer Trappen. Itu orang tawuran jadinya, jatuhnya. Nah, banyak berita yang saya baca di internet, khususnya berita dari Belanda itu, kalau polisi Italia itu sedang lagi gencar-gencarnya itu untuk jadi intelijen, jadi mencari orang-orang yang diduga akan melakukan kerusuhan gitu. Karena pertandingan bola ini kan tahulah sendiri seperti apa, kayak di Indonesia kan. Dan ada juga berita yang bilang orang Belanda itu nggak welcome untuk datang ke stadion malam nanti jam 9 malam. Semoga pertandingan nanti malam itu nggak berjalan lancar dan tidak terjadi kerusuhan atau gimana ya. Oke, sekarang saya mau siap-siap. Sebenarnya udah siap-siap sih, tinggal mau jalan aja ini sambil mau ke keliling-keliling apa yang bisa saya beli di sini. Oke, jadi ikutin terus video saya ya. Halo, ketemu lagi. Sekarang saya mau ke Designer Outlet dan ini jauh banget, sekitar 1.5 jam naik. Pertama naik metro, abis itu naik bus. Nah, tadi waktu nunggu bus ada drama-drama gitu, orang lagi berantem pacaran. Terus cowoknya itu nyamperin aku karena dan marah karena aku kan ngambil video bangunannya gede itu Mitsubishi, pokoknya perkantoran gitu aku syuting kan. Terus ada yang berantem tapi aku nggak ngambil fotonya mereka. Terus ceweknya teriak kan, no video. Aku bilang aku nggak ngambil video. Dibilang sama pacarnya, kebetulan lagi berantem mereka berdua. Pacarnya samperin, to take videos, I don't take video, I take video of the building. Bilang gitu kan, aku ambil video di bangunan itu, bukan ambil video orang lagi berantem. Terpaksa lah aku hapus, di depannya dia kan, tahu sendiri kan orang lagi marah gitu. Jadi itu dramanya. Nah sekarang ini udah mau masuk, kita lihat seperti apa di dalam, ikutin ya.
nasib jadi turis. Abis pulang belanja, nunggu bus, belum datang-datang udah setengah jam. Terus tempat ngambil busnya itu jauh dari 800 meter, lumayan dari tempat outletnya. Nah sekarang tunggu bus di sini nggak ada orang. Terus barusan ada yang nawarin taksi ke Laurentina. Laurentina itu tempat metronya, dia minta bayaran 25 euro. Tapi karena busnya belum datang, ya udahlah saya tunggu aja. Kalau nanti nggak ada, baru saya cari taksi. Ya seperti inilah jadi turis di negara orang tuh, sepi banget. Pagi. Ini jam 4 subuh dan saya harus ke bandara. Saatnya pulang ke Belanda. Penerbangan saya jam gelap. Saya terbang jam 7 pagi ke Eindhoven. Jadi 2 jam sebelumnya. Menurut emailnya bilangnya 3 jam, tapi ya. Ya udah, saya mau check out dulu. Check out-nya udah selesai, sekarang lagi tunggu taksi. Semoga perjalanan hari ini lancar, soalnya terbang ke Kromny, ke Eindhoven, Belanda 2,5 jam, terus ngambil naik kereta lagi ke Groningen itu kurang lebih 3 jam. Jadi perjalanannya panjang, jadi tibanya agak siangan, jadi enak lah. Cuma bangun pagi banget tadi jam 3, udah bangun pagi. Ya, beginilah. Sekarang aku udah di airport. Saya beda dari tadi sih, cuma lagi tadi pas ngopi terus istirahat. Terus pesawatnya delay. Ngantuk banget sebenarnya. Cuma ya gimana, sekarang udah mau boardingnya udah buka. Bentar lagi aku mau masuk. Oh, pengen tidur. Perjalanan masih panjang. Tiba di Eindhoven nanti terus naik kereta, itu yang lebih lama lagi ke Groningen. Nah, orang-orang sudah ngantri boarding. Bentar lagi aku masuk. Aku terbangnya pakai Wizz Air. No,